Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas transaksi dari Bapak Doni yang ada di Bendu, Sidoarjo, Jawa Timur. Kode posnya 61225 ya. Pak Doni, mohon perhatiannya sejenak ya, ini transaksi panjenengan ya. Ini motornya sebelah sini dan ini gearboxnya ya. Ini yang tipis ini gearbox sudah lengkap ya, maksudnya dinamo gearbox. Ring voltage-nya 6 sampai 24 volt ya. Jadi paling kecil 6 volt, paling besar 24 volt, jangan lebih ya. Ini dua kabel ini ungu dan merah, nanti pemasangannya sembarang ya. Atau mungkin plusnya merah, ungunya negatif ya. Nanti kalau putarannya terbalik tinggal dibalik polaritasnya ya, dibalik kabelnya. Merah mungkin dapat negatif. Nanti putarannya akan berbalik ya. Langsung saja saya coba, saya pakainya aki motor sudah soak ini ya, sudah tidak begitu keras. Coba saja langsung. Yang ungu saya kasihkan negatif, yang merah saya sambungkan ke positif. Ini RPM-nya 210 di 24 volt Bapak ya. Jadi kalau di bawah 24 volt otomatis RPM-nya menurun, kekuatannya tetap karena ini modelnya gearbox ya. Kecuali ampernya kurang ya. Ini minimal 5 ampere Pak ya. Untuk pemakaian kontinu, untuk pemakaian terus-menerus itu sebaiknya 5 ampere. Tapi kalau untuk pemakaian ya sebentar-sebentar ya, tidak kontinu, itu maksimal 10 ampere Pak ya. Muter ke kanan ya. Sekarang misalkan nanti dalam pemasangan putarannya terbalik, tinggal dibalik saja ini. Ini kan ungunya ke negatif ya. Kita lepas saja. Dibalik. Merahnya dapat negatifnya aki. Ungu negatif dapat. Putarannya berbalik Pak ya. Sekali lagi ini DC 6 sampai 24 volt. RPM 210 di 24 volt Pak Doni ya. Kita tunggu beberapa saat saja, diamkan. Kalau motor nggak beres 10 menit panas, tapi kalau 10 menit aman berarti motor aman. Kalau saya biasanya nyoba 5 menit sampai 10 menit.
kedua kita balik lagi. Aman ya, ini masih dingin-dingin empuk ya. Dingin-dingin keras. Siap. Kita balik lagi. Negatifnya dapat ungu, positifnya dapat merah. Putarnya berbalik ya. Tidak ngefek ke dinamonya, tidak ngefek ke motornya, cuma ngefeknya ke putarannya. Oke ya Pak Doni, ini transaksi panjenengan. Setelah ini saya kemas dan langsung kirim ya. Sekali lagi ini transaksinya Bapak Doni yang ada di Bendu, Sidoarjo, Jawa Timur, kode posnya 61225. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.